Siapa yang tak kenal dengan burung satu ini? Selain indah, burung ini juga mahir dalam menangkap ikan. Memiliki penglihatan yang tajam dan refleks cepat memungkinkan mereka untuk mendeteksi dan menangkap ikan kecil dengan presisi. Burung Raja Udang atau dikenal juga sebagai cekakak merupakan spesies burung yang memiliki kemampuan unik dalam menangkap ikan. Dengan parunya yang kuat dan tajam, burung ini dikenal sangat mahir dalam menyelam cepat untuk menangkap mangsanya di kolam atau perairan dangkal. Berikut adalah beberapa fakta unik terkait burung Raja Udang, terutama dalam konteks kolam budidaya ikan. Burung ini memiliki keterampilan berburu yang luar biasa. Burung Raja Udang memiliki penglihatan yang tajam dan refleks cepat, memungkinkan mereka untuk mendeteksi dan menangkap ikan kecil dengan presisi. Ini membuat mereka sangat efisien dalam mencari makanan di kolam-kolam ikan. Potensi ancaman untuk kolam budidaya. Dalam konteks budidaya ikan, Raja Udang dapat menjadi ancaman karena kebiasaannya memakan ikan kecil. Kolam budidaya yang terbuka tanpa perlindungan dapat menarik burung ini, terutama jika populasi ikan di dalamnya tinggi. Mereka bisa mengurangi hasil panen jika tidak dikendalikan. Peran dalam ekosistem. Meski dianggap sebagai hama di beberapa kolam budidaya, burung raja udang juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan memangsa ikan-ikan kecil dan membantu mengontrol populasi yang mungkin berlebihan. Keindahan dan simbolisme. Burung ini dikenal karena warna bulunya yang cerah dengan kombinasi biru, hijau, dan oranye yang mencolok. Di beberapa budaya, burung raja udang dianggap sebagai simbol keberuntungan dan sering dikagumi karena keindahannya. Dalam konteks budidaya ikan, penting untuk menyeimbangkan antara perlindungan produksi ikan dan menjaga kelestarian burung ini sebagai bagian dari ekosistem alami. Demikian penjelasan singkat tentang keunikan burung raja udang atau cekakak. Semoga bermanfaat.